Assalamualaikum. Di video kali ini kita bakal buat nasi goreng ikan ya. Bahan-bahannya terdiri atas, saya menggunakan nasi ini untuk takaran 2 porsi ya. Jadi semisal mau lebih bisa ditambahkan lebih daripada ini. Ada ikan goreng yang sudah saya suwir-suwir seperti ini. Untuk jenis ikannya terserah aja ya, tapi ikan yang saya gunakan kali ini adalah ikan kembung, yaitu 1 ekor. Untuk tambahannya saya menggunakan 2 sosis. Semisal nggak ada atau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Terus di sini ada cabai besar yang merah sama yang hijau, masing-masing 1. Dan saya juga menggunakan 1 butir telur. Untuk bumbu halusnya saya menggunakan 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan 2 buah cabai rawit. Ini bakal saya haluskan semua, saya ulek. Tapi semisal mau dipotong kecil-kecil gitu gak apa-apa juga, cuman saya biasa diulek. Terus di sini ada lada atau merica bubuk, 1/2 sendok teh, garam, gula, sama kaldu jamur, ini masing-masing 1/2 sendok teh. Tapi ini untuk diulek semua ya. Tapi semisal ketika kita sudah masak atau ada bumbu yang kurang bisa kita tambahkan. Saya juga menggunakan kecap manis. Ini secukupnya nanti kita bakal gunakan. Nih ada minyak wijen. Semisal nggak ada juga nggak apa-apa ya. Ini cuma buat tambahan aja. Nanti kita pakai secukupnya, dan minyak untuk menumis. Ini bumbu yang sudah saya ulek ya. Teksturnya saya memang nggak gunakan yang halus, jadi yang seperti ini. Dan siap kita gunakan. Sebelum kita angkat, kita cek dulu rasanya ya. Semisal kurang gula, garam, atau kaldu bubuk bisa dicampurkan kembali ke dalam sini. Dan kita aduk-aduk. Kita tunggu sekitar 1 menit dan siap dihidangkan. Penampakan nasi goreng ikannya seperti ini ya. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.